Persatuan Pengguna Kedah KEK menyambut baik pelantikan Dato' Armizan Mohamad Ali sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang baharu. Presiden KEK Mohamad Yus Rizal Yusof yakin Dato' Armizan akan memberi tumpuan terhadap isu-isu utama berkaitan kenaikan kos harga barang dan masalah kekurangan bekalan minyak masak dan gula di pasaran. Beliau yakin Dato' Armizan mampu melakukan reformasi dan mengkaji serta melakukan penambahbaikan khususnya berkaitan pencatutan dan pensaingan. Saban tahun kita bersuara, persatuan-persatuan pengguna ini bersuara mengenai isu-isu pemalasan lahan untuk harga barang ini adalah berkaitan dengan persaingan dan juga monopoli kartel dan sebagainya. Kita harap supaya menteri ini lebih fokuslah ke arah untuk bagaimana untuk memperbaiki sistem ini yang mereka katakan sistem ini dah lama berlaku daripada kerajaan terdahulu, tapi hari ini kita harap supaya apabila dilantik kerajaan ini dapat menyelesaikan isu menjadi kemelut rakyat selama ini. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika ditemui di pejabatnya di Alor Star, Kedah.